Okay, masih lagi kat Tom Yum Fasira. So ini dia punya sup Eko. Dia punya sup Eko lah. Sup Eko. Dia kuah dia taklah pekat sangat, tapi memang sedap. Dia punya sup Eko memang berasa lah. Memang best lah antara sup yang sedap lah kat Kulai ni. Portion dia pun taklah banyak sangat. Okay lah, just okay lah. Cuma memang rasa dia memang best. Sup Eko ni. Lagi satu, kita orang recommend korang ambil ni lah, sup daging. Sup daging dia macam ni. Dia kuah dia nampak biasa je, humble je, tapi dia punya rasa dia selama kita orang makan ni memang kita orang puas hati lah dengan dia punya rasa. Dia punya bau dia pun lain, memang best. Bau bawang goreng tu menusuk-nusuk, tumisan dia best. Sup dia pun cukup rasa. Harga dia pun okey je lah. Dia okey lah. Untuk sup ni tak silap RM10. Yang sup Eko ni dalam RM15. So kita orang biasanya kalau ambil makan sup macam gini, kita orang tak ambil lauk lain dah. Bersama nasi putih dengan sup je. Because tak nak campur rasa kan. Because dia punya rasa sup tu, rasa saya tak nak makan dengan lauk lain. Okay. Tom Yum Fasira. Kau cari kedai ni.